Berjemur di bawah sinar matahari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Saya, Dr. Francisca dari Skendor Indonesia, akan memberikan sedikit edukasi kepada kalian. Di tengah pandemi yang sedang berlangsung pada saat ini, tahukah kalian bahwa sinar matahari dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian? Sinar matahari ini digunakan oleh tubuh untuk membentuk vitamin D. Vitamin D adalah satu-satunya vitamin yang diproduksi oleh tubuh pada kulit melalui aksi radiasi sinar ultraviolet B. Nah, vitamin D yang dihasilkan ini akan kemudian membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian dan telah dipublikasi. Menemani aktivitas berjemur kalian, Skendor Indonesia merekomendasikan Sun Expertise dengan Blue Light Technology. Sun Expertise dengan Blue Light Technology memiliki dua varian dengan kandungan yang berbeda, yaitu Sun Protection Factor 50 dan Sun Protection Factor 30. Fungsi dari Blue Light Technology, selain melindungi dampak buruk yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet, juga melindungi kalian dari HEV, atau High Energy Visible Light, yaitu sinar yang dihasilkan oleh lampu, komputer, TV, atau gadget. Jadi kalian jangan lupa ya untuk tetap menggunakan Sun Expertise dengan Blue Light Technology dari Skendor Indonesia untuk aktivitas berjemur kalian. Saya, Dr. Francisca, sampai jumpa!